Kalau PSM Makassar ini kira klub tertua di Indonesia? PSM itu tim dari kota Makassar yang ada di Indonesia dan salah satu tim tertua di Indonesia. Alhamdulillah dalam 3 game awal ini, 4 game awal ini dah menang 3 kali dan seri sekali, tak pernah kalah lagi. Sekarang ini dah ada nomor 2 dari tata liga. Untuk saat ini perkembangan PSM alhamdulillah sangat baik ya progresnya dari pertandingan ke pertandingan dan untuk saat ini sedang dalam tren yang positif. Insyaallah malam ni saya jangka Makassar menang 2-1. Aku menjadikan game yang fair antara dua tim ni sebab PSM Makassar pun tengah on form. KL pun tengah dalam momentum yang baik lepas kita clean sheet back to back game. Itulah menurut aku, itulah aku janjikan. Aku expectation aku sebenarnya I just want to see the lads fighting lah, give more than 100%. Result wise aku tolak ke tepi because apa yang aku expect sebenarnya diorang dah exit lah. So memang aku happy lah dengan apa yang diorang dah achieve so far. Given that diorang ada krisis kecederaan sepanjang musim ni and then now most of the first team player pun dah get back on the pitch. So aku happy lah dengan contribution diorang. The moment we've been waiting for, let the countdown begin. 5, 4, 3, 2, 1. Aku rasa hari ni aku dah bintang gol. Aku dah mesej dia tadi Instagram. Dia tu tengok team Simon. Aku sempat tak ada prediction apa-apa. Aku nak game ni game yang sedap lah. And of course aku nak KL menang. Sebab bukan selalu dapat tengok, betul tak? Yang pastinya menang lah. Menang 3-0. Aku rasa KL main dengan sangat elok lah.
diorang dapat penetrate defend Makassar, and diorang punya kerja itu berjaya menghasilkan 2 gol, and aku rasa itu dah kira solid start dah untuk first 45 minutes. Yelah, sebab kita, especially when it comes to football wise, Alan dah lead the game, terus kill the game lah, despite whatever the scoreline is. Rasa sepatutnya KL boleh settle this game down. Aku menjadikan KL sepatutnya satu gol lagi dan terus kita. Tapi itulah, sebaliknya terjadi, ada sedikit cemas di situ. Jangka pemain yang kembar tu, Yakub dengan Yanci Sahuri tu, akan menjaringkan gol untuk PSM Makassar. Ui, lawa gila. Tak ada cakap apa-apa. Buat air bangga. Ui, I can't think any better than that lah. Tu je. Memang lawa. Oh, itu memang out of this world punya gol lah. World class gol. Aku memang tak boleh nak salahkan sesiapa lah. Sebab gol tu memang out of nowhere, tiba-tiba masuk. Second goal tu memang defensive lap sikit lah. Tapi tak apalah, penting kita dah menang lah pun. Dia tahu dia macam risau lah, macam ni, tolong cepat habis. Macam tu tau. Sebab actually bila KL dah lead 2-0, dia dah okey lagi. But one second half start, dia orang lead by 3-0 thanks to Hosu score from spot kick end. So kat situ dah nampak KL dah start complacent. So which is risaukan jugalah. But itulah, lepas dia orang dah kena kejar tu by 2 goal tu kan. Dia orang kejar, dia orang kira macam come to sense lah untuk lead balik the game. So aku suka the way diorang respond to goal yang diorang bolos tadi tu. Memang rasa the ball lah, sebab time tu lagi 30 minit kan. And
aku harap sangat time tu KL solid balik lah defend. And alhamdulillah dia orang solid balik, apa, compose balik defend and tak tidur. And kita dapat tengok lah full time dia 5-2. 5-2 bro. PSM Makassar, semoga mempersembahkan permainan terbaik dan boleh membawa kemenangan untuk PSM Makassar, kemenangan untuk Makassar dan juga Indonesia. InsyaAllah. Tak tahu nak cakap macam mana. Tu dekat-dekat pasukan ibu kota Malaysia, memang thank you so much lah sebab memberikan kemenangan yang bermakna buat kami fans-fans KL, especially kami yang dah lama support tim ni dari zaman ke zaman a decade ago sampai ke sekarang lah. Tak boleh nak cakap apa lah. Memang terima kasih banyak-banyak lah sebab bagi kemenangan dekat kita orang eh. Apa je lah. Aku ucapkan confidence lah untuk tahun ni dapat sampai tahap ni. Tak sangka KL boleh sampai tahun ni. Kejap Kedah, tapi KL yang dapat masuk sampai tahap ni. Cukup terkejut ya karena seperti yang saya tahu karena untuk komposisi tim saat ini di musim ini sebenarnya agak sedikit bisa dibilang diragukan ya untuk tim-tim yang lain ya, sedikit diragukan. Okay, tahniah kepada semua fans yang datang hari ini sebab aku jarang tengok attendance sampai 2K, biasa 1K ataupun 3 angka je. Tapi sekarang boleh sampai 2,905. So aku ucapkan tahniah kepada fans-fans yang datang hari ini and also kepada tim Kuala Lumpur. Tahniah kerana berjaya mendapatkan kemenangan untuk game ni and all the best for last final versus tim Asia Barat. Sebelum ni seperti yang dah dijangka daripada Indonesia, yang diorang tak jangka kan macam ni kita akan layak ke final macam ni, sebab daripada segi keadaan stadium, apa, keadaan PSM sekarang yang stadium pun tak ada kan, diorang pun dah berpindah-pindah tempat main. Alhamdulillah rezeki diorang boleh menang lepas lawan daripada Kedah, lepas tu datang balik ke KL. Untuk pemain PSM Makassar, semangat, jangan pernah kendor. Ewako! Bagi aku cakap baju sikit sebab aku rasa ya, kalau kita kena akan balik kan permulaan KL pada awal 2010 dengan tim yang agak kucak-kaci masalah kewangan. 2012 kita tak menang satu game rasa Liga Super. 2013 Buki, 2014 Liga Kubahan, 2015 turun, 16 naik balik kan. Tapi bila sampai sini benda ni macam rasa macam mimpi. Aku tak pernah fikir benda nak jadi. Aku dapat saksikan sebagai seorang KL.